Muka surat 98. Yang jawi di bawah sekali itu. Ini mengenai tentang yang keempat yang membatalkan wuduk, iaitu ialah menjabat sesuatu suku daripada para manusia yang wadih. Baik, dulu telah dijelaskan ada jabat kemaluan ni, dan ada pun faraj perempuan pula, yang mana yang batal. Maka yang membatalkan wuduk daripadanya iaitu tempat pertemuan dua bibirnya tu, yang mengelilingi akan lubangnya tu, itu yang batal. Lain-lain tu tak batal. Baik, itu kalau nak nak baca ulang sekali lagi lah. Dan daging tempat khatan, ya, dan jikalau ada ia panjang sekira-kira zahir hujungnya keluar parat sekalipun disentuh, itu batal juga. Dan tiada membatalkan wuduk daripada parat barang yang lain daripada yang demikian itu, yang lain-lain tak batal. Boleh tak? Ya, ya. Oh, betul bayang lah. Tak bayang. Nah, jadi kalau nak ulang lagi, baca sekali lagi lah. Perempuannya itu aja yang batal. Dia tak ada semua batal. Lelaki semua batal. Batal. Dan ada pun murad. Ya. Yang dikendaki daripada halaqah dubur, atau kan menyentuh kubul atau dubur. Dubur tu pula di mana dia yang batal tu? Yang dikatakan menyentuh murad yang dikendaki daripada halaqah dubur, kalau kita sentuh tu batal wuduk, yang membatalkan wuduk yang mana? Maka iaitu tempat pertemuan keliling lubang dubur itu. Keliling tu yang bertemu dua tu. Jangan dilukis Azizi. Ada dilukis ada tiga macam, ada lelaki lain, perempuan lain, dubur lain. Tempat pertemuan keliling lubang dubur. Maka tiada batal wuduk dengan menjabat batin sabhah. Tapi kalau di dalamnya tu, itu tak batal. Di dalam tu. Tapi macam mana sentuh di dalam kalau tak kena, yalah, kalau dia terbuka lah kan, dalam tu tak batal. Yang batal tu keliling tu je. Permukaan tu je. Itu sapah dubur tu. Ya. Itu yang dimaksudkan dia. Yang dubur tu, pintu belakang tu, dia punya keliling lubang tu saja. Maka tiada batal wuduk dengan menjabat batin sapah. Kalau di dalam tak batal. Sapah dubur tu. Dan palir. Dekat situ apa? Azizi dia terjemah tak? Dia cakap biji pelamin. Banjar tu itu namanya palir. Jadi lelaki kalau sentuh palir tu tak batal. Dia yang zakar tu saja. Perempuan punya yang bibir itu saja. Yang dubur tu yang keliling lubang tu saja. Jadi nak dijelaskan pula, kalau lelaki pula ada dia punya palir tu, itu tak batal. Itu yang dua abimaya, kata Daud Patani. Dua batu dacing dia tu kalau disentuh tak batal. Banjar kata palir. Biji palir kat sini Ustaz, memegang bahagian luar dubur ni yang tak batal. Bahagian luar dubur tak batal. Yalah, tak batal dia. Dia dikeliling lubang tu saja. Keliling lubang aja. Dia banjarnya kalibur Ustaz. Kalau banjar itu yang keliling lubang dubur tu, kata Haji Din, bahasa Banjar tu kalimut namanya. Terpegang kalimut atau batal. Dia ada bahasa lagi. Kalimut. Palir itu dia punya biji tu tak batal. Ya. Tiada batal wuduk dengan menjabat, oh bukan batin safah ya, luar ya. Itu betulkan tu. Bukannya batin safah, luar safah. Bahagian luar. Bukan batin. Batin tu pangkah ya, yang mana pegang jawi. Menjabat batin itu pangkah luar. Menjabat luar safah. Luar safah. Luar pada keliling yang lubang dubur itu tadi, itu tak ada apa. Tidak batal dengan memegang bahagian luar dubur. Luar dubur. Dan biji
Dan palir tak batal, dan hari-hari tak batal. Hari-hari tahu juga. Bukan hari-hari. Tahu. Jadi kalau tahu tu alhamdulillah. Hari-hari, hari-hari ya. Dan bulu yang tumbuh di atas zakar. Katakan kalau bulu tumbuh di atas zakar, di atasnya tu. Tu dia namanya tu yang bulu hari-hari dah tu. Di pangkal. Di atas tu maknanya di pangkal lah. Di pangkal zakar tu, itu hari-hari ada bulu situ pun tak batal juga. Tumbuh di atas zakar atau tumbuh di atas parat. Kalau perempuan tadi, parat tu pun tak batal juga. Dan barang yang di antara dubur dan kubul, dan juga di antara kubul dan dubur tu pun tak batal. Kan ada lu pintu depan, pintu belakang tu. Tengah-tengah dia tu lah. Sempit. Subhanallah. Ya, kitab ni dia urai betul-betul ya. Okey, itu jelaslah. Kalau nak jelas lagi, baca sekali lagi masing-masing. Baik, itu yang kena sentuh ya, yang membatalkan tu. Kemaluan lelaki, kemaluan perempuan. Lepas tu dubur. Jadi lain pada disebutkan tu tak batal. Adapun yang membatalkan wuduk daripada tapak tangan, yang dikatakan tapak tangan tu pula apa dia? Yang menyentuh yang tu tadi tahu tapak tangan yang batal. Jadi nak jelas pula tapak tangan tu yang mana? Dan perut jari, tapak tangan dan perut jari. Kalau tapak tangan ni tapak tangan dah, perut jari yang mana? Tu dia nak bagi tahu tu. Ya. Maka iaitu barang yang bertemu daripada batin dua tapak tangan dan perut jari tetkala dipertemukan keduanya. Jadi kalau kita temukan dua-dua tu, yang bertemu dua itulah yang sentuh itu tu, itu yang batal. Jadi kepala jari ni tak batal lah tu. Hujung ni. Hujung tu tak batal. Dia yang bertemu gitu sebenarnya. Bertemu dua ni pun bertemu dua, tapak tangan bertemu ni pun gitu. Hujung jari tu tak ada. Hujung jari tak ada. Pasal dia kalau dibuat gitu, gitu saja. Lain lah kalau gitu atau lain, di sini pula tak bertemu. Tak batal. Wah, itu lagi tak batal. Itu belakang jari namanya. Jadi ada pun yang membatalkan wuduk daripada tapak tangan, tapak tangan tadi, dan perut jari, maka iaitu barang yang bertemu daripada batin dalam dua tapak tangan tu dan perut jari, macam mana dia bertemu tatkala dipertemukan keduanya serta ditekan sedikit, tekan sedikit macam tu, tekan sedikit daun perut dua ibu jari tangan. Dan jika tiada bertemu ia tatkala dipertemukan sekalipun, kalau dia tak bertemu, demikianlah yang mafhum daripada ibarat syarah raudah, syarah raud. Kalau dia tak bertemu itu bukan perut jarilah. Kalau macam ni kan di hujung ni dia tak bertemu, dia pun tak bertemu. Kalau kita temukan begitu, tu renggang pula, dia mesti temukan semua macam tu. Maknanya kalau gatal geru ke hujung je lah. Geru gitu lah. Geru je. Maknanya tepi sini tak ada lah tak? Tak ada, di tepi ni tak ada. Yang bertemu saja, yang bertemu bila kita rapatkan. Tu. Kalau dengan lantai kita lekatkan itulah, yang mana melekat tu saja yang batal, yang di hujung-hujung di tepi ni tak batal. Walaupun di kulit kan. Itu dihuraikan itu dalam syarah raud, dia kata diterangkan. Adapun yang lain daripada itu seperti sekalian ujung jari dan selang-selang jari dan tepi jari, tepinya tu tepi jari dan tepi tapak tangan, maka itu tiada membatalkan wudu. Macam tu. Itu yang menyentuh tu, yang menyentuh, yang menjabat tu, itu dia punya ukuran. Yang disentuh tadi dah dijelaskan. Syahdan, keluar dengan kata paraj manusia itu. Sentuh ni pula paraj manusia, keturunan anak Adam. Itu paraj binatang. Paraj binatang bukan paraj anak Adam. Itu kalau sentuh tak batal, walaupun dengan tapak tangan. Sebab dia kata mashul yadaini, ya, anak Adam tu, bila sebut anak Adam tu manusia lah. Jadi keluar dengan kata paraj manusia itu, sentuh batal, paraj binatang itu tak batal.
dan paraj burung, tak batal. Maka tiada batal wuduk dengan menjabat dia, tak batal. Apa sebab? Kerana tiada dihormati akan dia. Sebab itu tak dihormati, yang manusia punya yang dihormati. So jaga baik-baik. Lagi tiada diingini akan dia. Apula dah binatang punya tu tak diingini, yang manusia punya dalam mahal pula diingini pula. Maka dari kerana inilah tiada haram menilik dia. Jadi bukan saja sentuh dengan tangan tak batal, tapi tengok pun tak haram yang binatang punya ni. Dan tiada had atas yang mewatik dia. Kalau kita watik binatang ni, jangan pula disuruh pula lah, kena hudud dah. Tak. Kan kalau manusia dia kalau tak dihalalkan, dia kena hudud. Kalau dah berkahwin, rejam sampai mati. Kalau pernah kahwin, disebat seratus rutan. Yang binatang punya, tengok pun tak haram, sentuh pun tak batal. Kalaulah misalnya diwatik dia, maknanya dicampuri dia lah, dijimak dia, binatang itu, maka tidak dikenakan hudud. Nanti kalau jalan hukum Islam punya, wah, kawan tu menggasak. Dia kena hudud binatangnya, sembelih juga. Buat kenduri, baca tahlil, la ilaha illallah. Jadi paling kurang kita tahu, itu dalam bab kanun jenayat syariah. Ya? Tak masuk dia, yang binatang punya. Itu maknanya tak batal para binatang. Dan keluar dengan kata manusia yang wadih. Dia sebutkan dia, ya, paraj manusia, manusia itulah yang wadih. Jadi keluar daripada perkataan wadih itu, iaitu hunsa muskil. Jadi hunsa muskil itu dia tidak wadih. Kadang-kadang jadi perempuan, kadang-kadang jadi lelaki. Kalau sentuh dia juga tak batal. Maka tiada batal wuduk dengan menjabat salah satu daripada dua alatnya, zakarnya atau paratnya. Dia ada dua alat, sentuh itu dengan tapak tangan, tak batal juga. Apa sebab? Kerana diihtimalkan yang dijabatnya itu zaidah. Kerana itu diihtimal, diandaikan, ditanggungkan yang dijabatnya itu zaidah, tambahan. Jadi, bila dijabat salah satu, tak batal. Tetapi jika menjabat hunsa muskil, akan dua alat hunsa. Tapi kalau dijabatnya dua-dua alat dijabat dia. Apa macam? Yang menjabat tu pula hunsa muskil juga, sama-sama hunsa lah. Kalau lelaki nanti lagi lah kan. Ini hunsa sama-sama hunsa, tapi dijabat dia dua-dua alatnya tu. Ya, menjabat hunsa muskil akan dua alat hunsa muskil yang lain, nasaya batallah wuduknya pula. Kalau dijabatnya dua-dua batallah. Itu sama-sama hunsa tu. Kalau yang tak hunsa pula menjabat dua-dua, lagilah batal. Itu maksudnya. Kerana bahawasanya ia menjabat zakar atau paraj dengan yakin. Sebab kalau dua-dua dijabat, mestilah salah satu tu, kalau tak paraj, zakar. Sedangkan kita ada bincang, menyentuh zakar batal, menyentuh paraj pun batal. Mencuruh paraj pun batal juga. Itu hunsa muskil tu. Kalau dia sentuh dua-dua. Kalau sentuh salah satu, tak batal. Orang yang tak hunsa muskil pun sentuh salah satu tak batal. Sebab dianggap zaidah. Tapi kalau hunsa muskil menyentuh hunsa muskil dua-dua alat, batal. Tapi kalau orang biasa sentuh dua-dua alat hunsa muskil, lagilah batal. Maksudnya macam itulah. Dan demikian lagi batal wuduk hunsa jika menyabat ia akan zakar dirinya dan parat hunsa muskil yang lain. Apula. Kalau hunsa tu, jika menyabat ia akan zakar dirinya, dia punya sendiri, batal juga. Dan parat hunsa muskil yang lain, batal juga. Walaupun dia satu dijabat. Ya? Tapi, ya, dijabat tu parat. Sebab dia tahu. Ya? Atau menjabat akan paraj dirinya, ataupun disebut dia punya paraj dirinya, dan zakar hunsa muskil yang lain, batal. Kalau hunsa dia menjabat, ya, hunsa yang mirip lelaki dijabat zakar hunsa juga, ada dua alat kan, batal juga. Kalau yang mirip perempuan dijabat dia, misalnya paraj
hunsa muskil yang lain batal juga. Ya. Dan zakar hunsa muskil yang lain ataupun hunsa muskil yang lain dijabatnya, diterbalikkan pula. Tadi ya, lelaki dan perempuan dia ada satu masa disentuh tu salah satu batal. Kalau dia pula hunsa yang tu diterbalikkan yang lain macam tadilah, batal juga. Atau menjabat ia akan zakar dan faraj dua hunsa muskil yang lain ataupun dua hunsa misalnya. Dia tadi kan kalau sentuh dua-dua batal. Kalau sentuh salah satu tak batal. Tapi kalau yang disentuhnya tu yang bentuk zakar batal. Kalau bentuk faraj walaupun salah satu batal. Tapi kalau sentuh orang punya, orang lain punya, hunsa yang lain punya, ya, zakar dan faraj dua hunsa, dua orang disentuh. Yang seorang ni disentuh dia yang bentuk zakar, yang satu disentuh dia faraj, ataupun batal juga. Sebab dia dua-dua macam yang sentuh yang seorang dua-dua tadilah. Ha, itu dia kata daripada atas kita. Dan demikian lagi batal wuduk. Siapa tu? Hunsa muskil tu. Jika menjabat, ia akan zakar dirinya. Sebab dia tahu yang itu zakar kan. Yang muskil tu orang lain. Dirinya mana ada muskil. Dan menyentuh para hunsa muskil yang lain. Ataupun disentuh misalnya hunsa muskil yang lain. Dia tahu. Itu hunsa muskil yang lain. Macam menyentuh perempuan lah juga. Macam menyentuh alat kelamin perempuan lah. Atau menjabat akan para dirinya. Ataupun disentuh para dirinya. Sebab dia tahu. Tak boleh juga. Dan zakar hunsa muskil yang lain atau sebaliknya, diri punya dia dipegang. Maksudnya yang batal tu kalau disentuh dua-dua boleh tak? Dia punya masalah tadi hunsa muskil kalau menyentuh alat dia punya dua-dua maka hukumnya batal. Jadi soalannya kalau sentuh salah satu batal tak? Tak batal, sebab diandaikan itu satu tambahan. Kalau orang yang biasa macam kita ni bukan hunsa, menyentuh satu alat hunsa, batal tak? Tak batal. Tapi kalau sentuh dua-dua, tentu lagi batal. Sebab hunsa sama hunsa pun tak boleh sentuh dua-dua. Yang ini pula masalah, hunsa muskil ni, ya, disentuh dua-dua juga, tapi bukan dua-dua dia punya. Disentuh dia punya zakarnya, dia punya, disentuh paraj orang lain punya batal. Atau disentuh dia punya parajnya, disentuh orang lain punya zakar punya pun batal juga. Boleh itu. Kalau salah satu tadi batal tak? Tak batal. Jadi kalau sentuh dua-dua dua-dua ni sama ada dia punya ataupun satu dia punya, satu orang punya. Batal. Boleh tak tu cu? Boleh tu cu. Ha. Itu boleh dibaca. Boleh dibaca lah. Itu dia punya mitik-mitik tu cu. Ha. Pokoknya sentuh dua-dua. Dia punya ke, orang punya ke, batal. Tapi yang dua-dua tu bukan mesti dia punya dan orang punya. Mungkin satu dia punya, satu orang punya. Tapi berselisihlah. Tapi kalau disentuh dia, dia sentuh dia punya zakar dia, orang punya pun zakar punya, itu tak batal. Itu macam sentuh satulah. Yang berlainan, dua-dua kena sentuh. Oleh itu dia kata, kalau sentuh dia punya zakar, sentuh orang punya parat, batal. Kalau sentuh dia punya parat, sentuh orang punya zakar, batal. Tapi kalau sentuh sini zakar, di sana pun zakar, itu tak batal. Sama lah kan? Walaupun dua, tapi satu. Oh, yang tadi walaupun satu, tapi dua. Jadi kaedahnya, menyentuh dua-dua tu yang batal. Turi kita. Dan demikian lagi batal wuduk hunsa jika menyambat ia akan zakar dirinya dan parat hunsa muskil yang lain, dan itu dia kena campur yang lain, atau menyambat ia akan paras dirinya dan zakar hunsa muskil yang lain, dicampur. Ha. Atau batal juga ya, menyambat ia akan zakar dan paras dua hunsa ataupun dua hunsa muskil yang lain. Ha. Dia bukan dia punya, orang punya dijabat dia. Dua, bukan dua-dua, satu aja. Tapi yang ni dijabat satu, yang di sini jabat satu. Jadi pokoknya dua juga. Macam mana ini? Itulah kitab kita ni tahu. Kalau tulisan-tulisan sekarang mana ada cerita macam tu. Dia kata tak ada masalah lah Ustaz. Jarang dia, jarang tapi ada.
dia jangan jarang, jangan tak, jangan ada, ada hukumnya tu. Jadi dia kata dan zakar hunsa muskil yang lain atau menjabat ia akan zakar dan faraj dua hunsa muskil yang lain. Dua-dua dijabat, tapi yang satu ni satu, yang satu tu satu. Bukan dia punya. Kerana bahawasanya jika ditakdirkan hunsa yang menjabat dan yang dijabat itu laki-laki keduanya atau perempuan keduanya, nah saya batal juga wuduknya dengan menjabat zakar atau faraj. Sebab itu kembali pada kaedah asal kan. Pegang zakar lelaki batal, pegang faraj perempuan pun batal dengan tapak tangan. Walaupun orang punya, tapi dua-dua. Itu dia punya, dia punya masalahnya. Itu boleh baca ulang-ulang lah tu. Dan jika ditakdirkan salah seorang keduanya laki-laki, katakanlah kalau ditakdirkan dua-dua itu laki-laki, dia tak tahu dijabat satu ini satu sana, ditakdirkan dua laki-laki dan yang seorang itu perempuan, yang seorang itu perempuan, jadi tidak dua alat lah dijabat dia, nah, saya batallah juga wuduknya dengan bersentuh kulit laki-laki dan perempuan itu pula, walaupun tak zakar. Itu yang cerita awal tu, sentuh kulit laki perempuan. Katakan yang menyentuh lelaki, disentuh dia dua alat hunsa muskil. Ha, kalau yang ini misalnya lelaki ya, yang situ perempuan, ha, jadi jadi sentuh lelaki perempuan pula, batal jugalah wuduknya. Bukan mahram dia. Dan jika ditakdirkan salah seorang keduanya laki-laki dan yang seorang itu perempuan, disentuh dua orang itu, nah saya batallah juga wuduknya dengan bersentuh kulit laki-laki dan perempuan. Itu pun dengan syarat jika tiada antara keduanya mahram, mahramiyah, atau kalau bukan mahram, kalau mahram tak batal lah. Itu bukan menyentuh faraj ya, dia sentuhan kulit lelaki dan perempuan. Kalaulah dia lelaki sama lelaki ataupun perempuan sama perempuan, itu bab sentuh kulit pula. Dan jikalau menjabat hunsa muskil pula, akan zakar dirinya pula. Aduh, dia pegang satu alat saja. Dan disembahyangkannya akan subuh. Misalnya pula, dia cerita terus disembahyang. Dia pegang dia, alat lelakinya tu, terus disembahyangnya subuh, umpamanya. Kemudian maka menjabat pula, ia akan faraj dirinya. Lepas sembahyang subuh, dipegang pula yang yang satu lagi alatnya. Dan disembahyangkan akan sembahyang zuhur pula. Umpamanya, nah saya wajib atasnya mengulangi sembahyang zuhur kerana batal wuduknya dengan menjabat alat yang kedua itu. Sebab sembahyang zuhur itu batal, yang sembahyang subuh tadi tak batal. Bila pegangnya pula yang kedua, maka batal. Sembahyang zuhur itu kena ulang. Itu pun dengan syarat jika tiada mengambil wuduk ya antara dua jabat itu tadi. Kalau dia ambil wuduk, tak ada masalah lah. Sembahyang subuh dipegangnya satu alat, tak batal. Lepas itu dia ambil wuduk pula nak sembahyang zuhur, dipegangnya pula alat yang kedua, yang lain pada tadilah, tak batal juga. Sebab dia pegangnya batal tadi dua. Dua tu sama dia punya, dua sama ada orang punya, dua sama ada dua orang. Dia punya dan orang punya, dua orang punya pun batal juga. Tapi kalau satu saja tak batal. Itu kalau dia punya. Kalau orang punya tadi, dua orang batal juga. Bukan sebab batal menyentuh zakar kubul, itu sentuh kulit. Jadi jangan lupa kaedah yang nomor satu. Balik kepada masalah yang pertama. Dan jika menjabat seorang laki-laki akan zakar hunsa pula. Tadi hunsa, sama hunsa ni lelaki pula. Menjabat pula akan zakar hunsa muskil. Atau menjabat seorang perempuan, perempuan yang bukan hunsa, akan parat hunsa muskil. Nasaya batal wuduk yang menjabat. Itu tadi kan, alangkan hunsa sama hunsa pun batal. Ini pula orang tak hunsa menjabat salah satu daripada dua itu pun batal. Kerana bahawasanya jika ada hunsa itu bersamaan dengan menjabat, seperti bahawa ada keduanya itu laki-laki atau ada keduanya itu perempuan, nah saya batallah wuduknya dengan menjabat zakar atau faraj. Macam tadilah kembalinya, itu sentuh kulit laki-laki lah jadinya. Jadi bukan masalah faraj zakar. Kalau katakan dia betul faraj, batal juga sebab sentuh kulit laki perempuan. Kalau dia sentuh pula misalnya faraj, dia kebetulan perempuan, sentuh juga lelaki dengan perempuan. Tapi terbaliklah tadi, lelaki biasa menyentuh hunsa,
perempuan biasa menyentuh unsal. Baik, kita baca lagi. Dan jika menjabat seorang lelaki akan zakar hunsa muskil. Ha, satu ya, tu lelaki dia menjabat zakar hunsa muskil. Ah ha, tu. Satu. Atau menjabat seorang perempuan akan parat hunsa muskil. Yang perempuan dulu lah pegang dia punya kemaluan perempuan hunsa tu. Nah, saya batal wudu yang menjabat. Yang menjabat tu batal. Yang menjabat batal. Ha. Kerana bahawasanya jika ada hunsa itu bersamaan, kalau misalnya hunsa itu bersamaan, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, dengan menjabat seperti bahawa ada keduanya itu laki-laki atau ada keduanya itu perempuan. Kalau macam laki-laki sama lelaki lah, perempuan sama perempuan lah. Ya, nasaya batal wuduknya dengan menjabat zakar atau parat itu. Dan jika tidak bersamaan hunsa itu dengan yang menjabat, nasaya batallah wuduk dengan bersentuh kulit laki-laki dan perempuan. Kembali pada asal pula. Ha. Itu pun dengan syarat jika tiada antara keduanya mahramiyah, bukan yang mahram. Kalau mahram tak batal lah. Bersalahan jika ada menjabat seorang laki-laki akan parat hunsa, atau menjabat seorang perempuan akan zakarnya, dia punya pula. Orang punya lain, dia punya dipegang juga. Maka tiadalah batal wuduk yang menjabat dia. Jadi yang menjabat tu tak batal pula. Lain pada tadi kan, kalau pegang orang punya dua-dua pun batal. Tapi ini tidak. Orang punya satu, dia punya satu. Jadi yang mana yang batal itu? Yang dijabat tak batal, tapi yang menjabat itu batal. Ha. Atau menjabat seorang perempuan akan zakarnya, maka tiadalah batal wuduk yang menjabat dia. Yang menjabat tak batal, kerana diihtimalkan yang dijabatnya itu zaidah, tambahan. Pasal dia dipegang itu satu aja. Dan jika menjabat salah seorang daripada dua hunsa muskil, dua orang hunsa muskil menjabat, ia akan zakar taulannya, kawan dia. Dan menjabat pula yang seorang akan paras taulannya, pula yang seorang pula pegang yang lain pula. Banyak sangat hunsa ni. Sampai dua orang yang dijabat tu pun ada. Dan saya batallah wuduk salah seorang daripada keduanya pula. Batalnya salah seorang saja dengan tiada muayyan, kalau tidak ditentukan. Apa sebab? Ha, sebab dia tak tahu yang mana aku pegang. Dia kata, kita peganglah satu. Orang satu pegang juga satu. Tak ditentukan. Ha. Kerana bahawasanya jika ada keduanya itu laki-laki, kalau kebetulan yang hunsa muskil tu dia laki-laki, maka senya batallah wuduk yang menjabat zakar. Jadi yang memegang sajalah batal. Ha, pasal itu zakar. Itu ha, kalau diandaikan lelaki. Dan jika ada keduanya itu perempuan, kalau kedua-dua yang dijabat oleh dua orang tadi perempuan, maka senya batallah wuduk yang menjabat parat. Dan jika adalah salah satu, ha, tu yang menjabat sajalah batal. Yang dijabat tak batal. Ha, sebab parat, ha, ini bukannya sentuh kulit lelaki perempuan tau, itu kalau betul macam tu. Dan jika ada salah seorang daripada keduanya laki-laki, ha, tu pula, itu yang jadi masalah tu. Yang mana lelaki, yang mana perempuan, tapi salah seorang tu ada laki-laki, yang salah seorang ada perempuan, dan yang seorang itu pula perempuan, maka senya batallah wuduk keduanya. Yang menjabat batal, yang dijabat pun batal, dengan tersentuh kulit laki-laki dan perempuan. Kembali macam asal baliklah. Tetapi tetekala adalah yang demikian itu tiada tertentu. Kalau tiada tertentu, maka tiada tertentu hadas pada keduanya. Kalau tak tentu pula, dia yang mana disentuh dia kan, dua-dua tadi yang disentuh tu tak muayyan, makna tak ditentukan, maka dua-dua tak batal. Menyentuh pun tak batal, yang disentuh pun tak batal. Apula dah itu kalau hunsa muskil menyentuh dua hunsa muskil yang lain, satu-satu misalnya. Bila begitu, bila wuduknya tak batal, bila wuduknya tak batal apa macam? Dia melibatkan, itu bukan bab wuduknya tu. Kalau sembahyang macam mana? Nak jadi imam siapa tu pula tu? Dia wuduk tak batal, lepas tu dia sembahyang. Jadi bila dia nak jadi makmum, jadi imam, yang mana jadi imam? Yang disentuh ke yang menyentuh ke pula? Timbul pula soalannya, dia berkait-kait dia. Dan harus bagi tiap-tiap pada keduanya, bila dia tak muayyan tadi, tak ditentukan, tak batal dua-dua. Yang menyentuh tak batal, yang disentuh tak batal. Jadi bagi tiap-tiap pada keduanya harus boleh mengerjakan sembahyang dengan wuduknya itu, sebab tak batal.
Nah. Okey. Bila begitu pula bermula faedah batal wuduk. Kenapa yang di atas tadi disebutkan batal wuduk? Kalau misalnya dia muayyan, yang perempuan sentuh lelaki, yang lelaki sentuh perempuan, batal wuduk. Yang ni tadi bila tak muayyan tak batal, yang menyentuh tak batal, yang disentuh pun tak batal, sebab bukan parat dan bukannya zakar, dan bukan sentuh kulit lelaki dan perempuan. Bermula faedah batal wuduk salah seorang daripada keduanya dengan tiada ta'in, tiada ditentukan, bahawasanya apabila mengikut seorang perempuan dengan salah seorang daripada keduanya pada satu sembahyang, nasihat tiadalah harus. Ayang ni bila yang tak batal dua-dua ni tadi, kalau berimam tu tak boleh. Sembahyang sendiri okey. Sebab nanti dia salah satu tu nanti mungkin ada, pasal diandaikan saja. Pasal dia tak ta'in kan. Jadi bila diandaikan memanglah betul. Tapi dalam masalah sembahyang tak boleh jadi imam, tak boleh jadi makmum. Jadi sembahyang sendirian je lah. Kau sembahyang seorang. Sebab sentuh alat aku tadi. Kau sembahyang seorang. Yang menyentuh dan yang disentuh ni tadi. Itu dia kata faedah batal wudu. Kenapa yang masalah di atas batal wudu? Salah seorang daripada keduanya dengan tiada ta'in, bahawasanya apabila mengikut seorang perempuan dengan salah seorang daripada keduanya perempuan tadi pada satu sembahyang, nasihat tiadalah harus baginya mengikut pula dengan yang seorang laki-laki. Inilah hasil yang tersebut. Jadi tak boleh mengikut perempuan dengan perempuan, baginya mengikut pula nanti dengan seorang lelaki, takut nanti pula lelaki pula ikut perempuan, pasal dia antara dua tu tak ditentukan lelaki perempuan. Inilah hasil yang tersebut dalam Rawd At-Talib dan syarahnya, ya, Asniul Matalib. Itu nama-nama kitab dulu. Kita tak jumpa tu. Rawd At-Talib dengan Asnail Matalib. Asalnya tu Asnaini Al-Matalib, tapi dibuang nun jadi Asnail Matalib nama kitab tu. Itu bab pun sama sekali. Baik. Paslon pada menyatakan barang yang haram sebab hadas kecil. Jadi selesailah sampai situ. Jadi empat perkara yang membatalkan wuduk. Satu, keluar sesuatu salah satu daripada dua jalan. Yang kedua dulu, tidur yang tiada tetap dua papan punggung. Tidak tidur duduklah kan. Yang ketiga, bersentuh kulit laki-laki dan perempuan. Kulit lelaki perempuan. Kulit terkecuali kuku, rambut, gigi. Yang keempat, iaitu ialah menjabat, menyentuh kemaluan anak Adam dengan tapak tangan. Itu kalau dalam kitab yang biasa tu, dia menyentuh kemaluan anak Adam dengan tapak tangan. Jadi tapak tangan tadi yang macam tu. Kemaluan anak Adam dia diterangkan, lelaki lain, perempuan lain, termasuk juga kubul atau dubur, itu kemaluan anak Adam. Bila sebut anak Adam pula tu, hayawan punya tak masuk, tak batal. Kalau ditanya kenapa, sebab dia ditengok pun tak haram. Kalau diwatik pun tidak kena hudud. Dan tidak mahal harga dia. Jadi dia pun tak pandai jaga. Itu yang ada, kita buat forum dulu. Saya dipanggil di orang forum di masjid, di pelabuhan Jalan Sulaiman tu kan. Masa tu Pak Haji tak ikut saya lagi. Saya masih boleh memandu seorang forum. Mengenai, kita buat contohlah, kita ni tak malu. Yang buka aurat ni lah cerita lah dalam orang tak malu. Agaknya kalau kambing dan lembu tu kita belikan dia seluar sepintir. Jadi bila tak malu macam yang di tepi jalan tu lah kan, dia tak tutup dia punya kan. Agaknya kalau kita belikan tu mungkin dia tak buka macam kita lakukan, dipakai je seluar sepintir. Rio orang pelabuhan, kenapa Ustaz nak cerita macam ni? Senang saya kata, misalnya kita nampak tu, tengok dia ada pakai seluar, ada pakai culi tak? Tak pakai culi, tak pakai seluar. Agaknya kalau dibelikan mengali dia tak buka punya. Tapi kita patutnya janganlah buka. Baik, selesai empat yang batalkan wuduk. Kemudian ini
tajuk baru paslon pada menyatakan barang yang haram sebab hadas kecil. Kalau tak beruduk, apa yang tak boleh kita buat? Bermula haram sebab hadas itu, yang pertama sembahyang dengan barang yang bagi sembahyang, dan jikalau sembahyang jenazah sekalipun, itu haram. Apa sebab? Barang yang bagi sembahyang, maknanya sembahyang yang dalam takrib itulah. Sembahyang kan takribnya aqwalun wa af'alun mubtatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Sembahyang itu iaitu ialah beberapa bacaan, aqwal itu, wa af'al, beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Itu sembahyang. Ataupun yang tak ada aqwal, tak ada af'al itu, dan jikalau sembahyang jenazah sekalipun. Apa sebab? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda'a. Artinya tiada diterima oleh Allah Taala akan sembahyang seorang daripada kamu apabila berhadas ia, hingga mengambil wuduk dulu. Mengambil wuduk ia, tetapi tempat haram sembahyang sebab hadas itu pada orang yang lain daripada faqidut tahurain. Haram tak ada wuduk sembahyang tu orang yang bukan orang faqidut tahurain. Apa faqidut tahurain? Ketiadaan dua yang menyucikan, iaitu air tak ada dan tanah tak ada. Tu di atas kapal terbang, di angkasa. Dan yang sentiasa berhadas, dan juga orang yang sentiasa berhadas. Siapa sentiasa berhadas? Salisil bau, sentiasa terkencing, ada kan? Sentiasa boleh sembahyanglah dia, atau sentiasa terkentut, ada kan? Sumbat-sumbat dengan kapas pun terbang, kapas. bus. Maknanya sebab yang kata yang alim menyatakan sembahyang jenazah tak berwudu itu tak sah lagi, tak boleh. Itu ada kaul. Ada kaul yang mengatakan itu bukan sembahyang. Sebab itu doa semata-mata. Sebab dia tak ada aqwal, tak ada af'al, tak ada rukuk, tak ada i'tidal, tak ada sujud. Cuma bacaan saja. Jadi bacaan itu, maka itu ada kaul. Ya, tapi yang masyhurnya ataupun yang jumhurnya yang inilah, sembahyang jenazah pun kena wuduk. Tapi itu ada pendapat, pasal itu tidak ittifaq, tidak ijma. Dia jumhur tu kebanyakan ulama, sembahyang jenazah pun kena wuduk. Tapi ada ulama-ulama yang mengatakan sembahyang jenazah tak payah wuduk. Apa sebab? Sebab itu bukan sembahyang yang sebenar. Sembahyang sebenar ikut takrif tadi, aqwalun wa af'alun, ya, mubtatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Aqwal, beberapa perkataan, bacaan lah, wa af'al, dan ada beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Yang sembahyang jenazah mula takbir juga, akhir salam juga, tapi tak ada af'al, berdiri saja. Jadi ada ulama yang berbual macam tu. Baik, beginilah. Tapi itu sedikit ulama. Yang jumhur yang kena sembahyang berwuduklah. Jumhur tu punya kebanyakan, 75% ulama. Tapi tidak sepakatlah, khilaf lah dekat situ. Baiklah. Kalau dia ijma', itu tak boleh, tak boleh. Itu ijma' tak boleh nak berbeza, kena pegang yang sudah sepakat ulama. Kalau dia khilaf ni, dia boleh berpegang. Jadi beginilah, bila kita tahu hukum macam tu, bila kita datang nak menyembayangkan jenazah, tiba-tiba batal wuduk, imam pun dah Allahu Akbar, kita jadi makmum saja. Tapi jangan cakap dengan warisnya, aku sembayang tadi tak ada wuduk. Dan bapak pun baru tahu. Jangan, itu ilmu kita. Janjinya kita nak mendoakan mayat. Macam tu. Jadi dalam hukum ni pula, berbeza tu pula, ikhtilafu ummati rahmah. Berbeza pandangan umatku ni membawa rahmat. Jadi orang yang tak ada wuduk pun boleh juga sembahyang mendoakan. Tapi jangan cakap ke orang lah, itu ilmu kita je. Misalnya lah, boleh pakai dalam keadaan terdesak. Tapi kalau biasa ni, kita pakai yang jumhur punya lah. Ambil wuduk. Siapa yang belum wuduk, sila wuduk. Mana tahulah pula, dah ambil wuduk, berjalan-berjalan pula, batal pula. Terus sajalah sembahyang.
Kalau jadi makmum, kalau jadi imam pula, jangan pula makmum semua ada wuduk, imam pula tak ada wuduk. Dia ada banyak lah perbincangan tu kan. Kita nak, yang pokoknya kita nak sama-sama beribadah, sama-sama nak menunaikan jenazah. Kalau macam tu keadaannya, boleh pakai yang yang sebahagian ulama tadi. Tapi jangan jadi imam pula tu. Kalau jadi imam bagi orang lain lah. Imam kena ambil dulu sekali lagi minta bagi tahu sebab makmum dia kalau imam tak Allahu Akbar tunggulah dulu imam nak ambil wuduk lagi. Ambil wuduk. Dah habis tu jangan cakap baru. Subhanallah. Bagus tu benda-benda yang macam ni kan. Ada terjumpa ke baca kitab tu? Dalam sini memang ada ya? Kita dah baca dulu ya? Oh, bab sembahyang dulu lah. Bab sembahyang jenazah dulu ada. Ada syarat-syarat. Ada syarat-syarat. Baik. Kalau berpegang pada hadis ni, layaqbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda'a. Ulama' yang mengatakan sembahyang jenazah ni tak payah wuduk pun, hadis ni juga. Tapi salah tu dalam pengertian ta'arif fiqah. Apa dia salah? Itu pada bahasa doa. Dia pegang pada doa saja. Kalau pegang pada istilah, termasuklah salah jenazah. Tak termasuklah salah jenazah. Kalau doa, itu boleh. Macam itulah. Dia memaham hadis pula. Bagus. Sampai situ. Kecuali faqidut tahurain, orang yang tak ada dua alat bersuci, air dan tanah. Tak apa sembahyang, tak ada wuduk pun tak apa. Ini contoh. Si Anu beritahu pada saya. Siapa ya murid kita batu 38 dulu Badrul Amin, Dr. Badrul Amin, dia pernah di ISA. Jadi yalah, dah keluar tak boleh, dalam bilik tu tak ada air, tak ada apa, sembahyang je lah pakai dua tahurain mengikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau mengikut mazhab lain, dinding tu boleh kita tepuk lah. Asal daripada tanah aja, semua tanah lah. Ada debu, tak ada debu, tak kira lah. Tapi dia sembahyang. Itu yang saya melawak-lawak dalam kursus haji. Kalau macam tu, Ustaz, dia kata semua asal daripada tanah. Saya kata, apa yang ada di sini semua asal daripada tanah. Sebab Quran kata, ya, patayammamu sa'idan taiba. Bertayammum lah dengan tanah yang bersih. Jadi huraian ulama, sa'idan tu bukan mesti tanah ada debu. Syafi'i, tanah ada debu. Kalau tak ada debu, tak boleh. Mazhab lain pula, ulama' lain pula, asal tanah saja. Jangan tanya ada debu, tak ada debu. Ibnu Abbas punya pula huraian, sa'i dan ta'ibah itu asal apa-apa juga dari tanah boleh kalau tak ada tanah. Jadi dinding itu, lama-lama tu lah minta belakang kawan lah, minta jadi nak guna petayamum belakang. Bagi kawan pula bab bagi belakang kalau juga. Belakang maksudnya kalau kita pakai baju ni dia boleh tak? Katakan buka baju. Bagusnya buka baju lah. Tapi baju tu pun asal daripada tanah juga. Tapi dia jauh sikit lah kan, baju ni kan dah jadi tumbuh-tumbuhan, di kilang, di mesin. Tapi semua daripada tanah. Tapi kita ni memang makanan daripada tanah, tumbuh-tumbuhan, ikan apa semua tu, nasi, beras apa semua daripada tanah. Jadi baiknya buka baju lah. Kalau tak nak buka baju, bukan buka boleh buat sini. Minjam muka nak berbedak katanya. Itu orang yang faqidu tahurain itu tak haram, tak ada wuduk dia sembahyang. Begitu juga orang yang salisil baul, sentiasa berhadas, tak haram juga dia sembahyang walaupun dia batal. Adapun keduanya, itu baru yang pertama ya. Dia ada tulis ke? Bermula ya. Tak ada ya. Adapun keduanya, maka lagi akan datang hukumnya. Keduanya maksudnya yang faqidu tahurain dan sentiasa berhadas tu. Dalam sembahyang dulu kita dah bincang ya. Ada tu. Adapun keduanya, faqidu tahurain dan sentiasa berhadas tu, maka lagi akan datang hukumnya. Dan demikian lagi haram, sebab hadas itu tawaf. Jadi yang keduanya itu tadi ya, maka lagi akan datang hukumnya. Sampai situlah, itu yang kedua tu tadi. Nanti akan dijelaskan kan, masuk waktu ya, baru boleh sembahyang. Jangan belum masuk waktu dah ambil wuduk yang salisul baul tadi.
Kemudian demikian lagi haram sebab hadas, sebab tak ada wuduk itu tawaf. Yang pertama sembahyang, ya, seorang sembahyang. Yang kedua tawaf, tertandakan tu. Itu yang pertama sembahyang. Yang keduanya tawaf, tak boleh tawaf. Sama ada ia fardu atau sunat, sama ada tawaf sunat ke, tawaf fardu ke, tawaf rukun umrah, rukun haji ke, tawaf sunat biasa, tak boleh. Kerana bahasanya ia pada menepati sembahyang, sebab tawaf itu menepati sembahyang. Kerana tersebut di dalam hadis sahih riwayat Hakim bahawa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bi manzilatis salah illa annallaha ta'ala qad ahalla fihi nutqa faman nataqa falayantiqu illa bi khair. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya bermula tawaf itu seperti sembahyang, tetapi bahwasanya Allah Ta'ala telah menghalalkan dalamnya, dalam tawaf itu berkata-kata. Sembahyang bercakap tak boleh kan, tapi dalam tawaf boleh berkata-kata. Maka barang siapa menghendaki berkata-kata di dalam tawafnya, maka janganlah ia berkata-kata melainkan dengan kebajikan jua. Cari cakap yang baik-baiklah. Bila datang semalam, duduk mana? Jauh. Berapa rumbungan? 5 orang. Yang baik-baiklah kan. Tapi itu pun dalam sunat tawaf tidak khusyuk. Tak dapatlah pahala khusyuk tu pasal bercakap tu. Walaupun tak batal tawaf, tapi ya, tidak khusyuk. Itu dalam tawaf. Kalau sembahyang lain. Cuma hukum sembahyang tu macam tawaf, cuma bercakap itu tidak dibenarkan dalam sembahyang, tapi dalam tawaf boleh. Makan begitu juga, dalam tawaf boleh. Minum boleh, sembahyang makan minum batal. Baiklah, cukup dua dulu buat situ. Dan demikian lagi haram sebab hadas itu sajadah tilawah, sujud tilawah. Itu nanti yang ketiga. Kita sampai situ saja. Sembahyang dengan tawaf saja dulu. Nanti sujud tilawah pun mesti ada wuduk juga. Baik, selain itu ada soalan tambahan macam parlimen aja. Ini tadi kira pembentangan cara sudah disusun atur soalan tu. Ada soalan tambahan. Nanti akan datang sujud tilawah, ada dalil-dalil semualah, menyentuh Quran. Itu Quran pun khilaf juga. Kita mazhab Syafi'i saja, mazhab lain dia tak payah wuduk. Sebab dalil tu dihurai dia lain maksudnya. Nanti kita akan bacalah. Okey. Kalau tak ada soalan, sekat itu dulu. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira. Kita tangguh dengan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika.